menyediakan berbagai macam ukuran benih lele bagi masyarakat yang tinggal di Prabumulih. Silakan yang butuh benih. Ini adalah Kang Tian sebagai pemilik usaha. Ini ukuran berapa nih Kang? Ini 46 up. 46 up lebih ya, 46 up ya. Terus yang sebelah sini? 35 up. 35 up. Ini harga berapa nih per ekor? 35 ini di Rp200. Rp200. Yang sebelah sana tadi? 46 250. 250 untuk 46 up. Oke. Ukuran Palembang. Ukuran Palembang ya. Ukuran size. Ini yang ini ada? Ini 46. 46 juga sama. Di harga Rp300 per ekor kan enggak ke atas ini. Rp57 di sini. Ini ukuran Rp57 bagi masyarakat Prabumulih. Di luar kota Prabumulih juga kita layani pemesanan, kita bisa kirim. Kemudian Rp46.57 belum disortir. Rp46.57 masih tergabung, belum disortir. Jadi ini ada berapa ribu keseluruhannya Kak Tian? Ada sekitar yang tersisa tinggal 50 ribuan. Tinggal 50 ribuan ya. Usia dari penetasan sudah berapa bulan, Pak? Ada satu bulan. Satu bulan lebih. Satu bulan lebih dikit lah, Pak. Ya. Ini yang di kolam tanah? Kolam tanah ini untuk pembesaran konsumsi. Oh, jadi ini tiga petak ini khusus pembesaran? Iya. Ini sudah ditebar benih ukuran berapa? Ini sudah 10-12 ukurannya. 12. Tebar benih 57. Jadi dari tebar benih 57 ini bisa mencapai sampai ke waktu panen sekitar 2 bulan, Pak. 2 bulan. 2 bulan bisa. Adapun nanti cara dan pakan yang diberikan nanti kita share di video selanjutnya. Pondok kru, marketing, penjualan, pengiriman. Jadi dari sebagian dari hasil lele ini juga Kak Tian ini sempat membangun sebuah rumah ya. Itu sedang dibangun itu pembangunan rumah. Jadi budidaya pemberian lele juga prospeknya masih sangat bagus, masih sangat luar biasa. Pengiriman, packing dan lain-lain. Ya, berapa ekor? Tuh lagi ada pemesanan yang masuk. Ya. 46 ya. Oke, oke. Berapa ekor? 1000. Siap, siap. Langsung kasih oksigen. Oke, oke. Ditunggu ya, Pak ya. Ya, ada pemesanan yang masuk kebetulan. Ini per hari bisa berapa ribu, Kang? Sekitar 10.000 pembelian. Berarti 50 ribu itu nggak lama lagi habis itu kan ya? Habis. Oke, itu saja untuk explore kali ini. Untuk selanjutnya kita akan bikinkan video kelanjutan daripada pembesaran ikan di Kelapa Bali Farm. Kelapa Bali Farm itu adalah nama daerah ya, bukan nama jenis varietas lelenya.
dari kerupakan alami, mulai dari cacing sutra sampai ke pakan pembesaran. Karena sebagian pakan juga ini kita bikin sendiri. Bahan-bahannya nanti dan caranya kita siap di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di lain waktu.